selamat sore Pak Kades. Sore. Pak Encep ya. Nah, ini Pak terkait masalah pembangunan unit di Kampung Siluman di bawah wilayah Bapak itu bagaimana Pak? Ada pelaporan Pak? Sampai saat ini belum ada pihak pelaksana pekerjaan itu. Kegiatan tersebut lapor ke desa itu, jadi kita belum tahu, cuman taunya itu ada kegiatan aja. Tidak ada laporan sama sekali ya. Jadi yang siapa yang mengerjakan ataupun apa ya? Karena di situ kan dikomplain masyarakat Pak. Itu terkait masalah mengganggu apa lalu lintas, terus juga tidak ada pelang pekerjaannya siapa yang mengerjakan itu Pak. Nah, himbauan Bapak nih terhadap pemerintah. Himbauan saya bukan kepada pemerintah, himbauan kepada pelaksana. Perusahaan yang melaksanakan sedianya ketika ada kegiatan di sebuah wilayah, ada informasi ke pemerintah desa sehingga kita tahu perusahaan mana yang melaksanakan kegiatan tersebut. Oh begitu ya. Terus harapannya juga tentu kegiatan itu tidak berlarut, ketika sudah digali segera di apa ya dipasang itunya, komitnya ya. Jadi tidak mengganggu masyarakatnya. Lalu masyarakat yang berjualan ya. Ditambah lagi juga harus ada pelang pekerjaan gitu Pak ya. Ya itu otomatis. Otomatis ya. Sebagai apa informasi publik. Oh gitu ya. Oh, oke. Okay. Terima kasih Pak atas keterangannya. Iya.